Ya, assalamualaikum, kembali di Situ Channel. Hari ini kita kembali garap cat pelek ya. Kita mau coba, insya Allah mau dibikin warna merah. Motornya Honda Beat. Oke, kita buka dulu untuk pengamplasan. Ini adalah kondisi awal sebelum motor di repaint peleknya ya, sebelum dicat. Sekarang kita akan mulai pengamplasan ya, setelah dibongkar ya. Kita akan mulai amplas. Ini tidak di kotokin atau enggak dilepas semua, cukup di amplas sampai yang kasarnya hilang. Lalu kemudian setelah kita amplas semua, kita pasang katur remi seperti ini. Kita enggak usah melepas banyak ya, dan kemudian kita mulai epoksi terlebih dahulu agar pori-pori yang terbuka itu bisa tertutup rapat ya. Dan untuk fondasi pada cat yang akan kita gunakan nantinya, ini tak perlu tebal-tebal, yang penting cukup menutup semuanya. Lalu kemudian kita keringkan sampai benar-benar kering. Lalu kemudian tahap berikutnya, kita akan campurkan dahulu cat warna silver dan merah ya, sebagai cat dasar setelah epoksi, karena kita akan menggunakan cat merah candy. Jadi kita bikin dulu cat merah mudanya agar kesananya catnya mudah untuk menutup. Nah, inilah hasil setelah kita repaint yang pertama ya. Dan kemudian kita lakukan pengecatan yang kita inginkan, yaitu merah candy. Kita semprotkan perlahan sampai rata dan menutup, jangan sampai belang ya. Lakukan pengecatan warna merah ini 2 kali lapis ya, dan setelah itu baru kita clear. Dan mengapa tadi saya melakukan pengecatan warna muda terlebih dahulu? Karena untuk menjaga belang ya. Nah, inilah hasil catnya. Nah, kita jemur setelah kering, lalu kemudian kita lakukan clear atau varnish ya, yang pertama perlahan saja, yang penting semua tertutup dengan rata. Nah, inilah hasilnya untuk clear yang pertama ya, sedang kita jemur. Lalu kemudian setelah ini kering, melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengekliran tahap yang kedua. Kita cari sampai warnanya benar-benar dapat, celingnya benar-benar udah oke ya, sampai basah. Setelah selesai, lalu kita jemur. Inilah hasilnya setelah pengekliran yang kedua. Nah, mantap guys, warnanya padat ya. Nah, ini adalah sebelum kita repaint, kita ingatkan lagi. Dan inilah hasilnya setelah kering. Oke, warnanya sangat padat sekali ya, merahnya sangat mewah. Ini merah candy ya. Untuk teman-teman yang mau repaint
body atau kan bisa dihubungi ke nomor telepon saya atau WA ya. Atau mungkin bisa tanya-tanya dulu di kolom komentar tentang pengecatan body atau velg ya, atau mungkin cara perbaikan motor. Insya Allah saya bisa bantu apa yang saya tahu. Inilah setelah kita pasang ya, motornya cuman belum kita cuci nih, kita asal pasang dulu karena kita juga mengejar pekerjaan yang lain. Kalau sudah terpasang dan lebih kering lagi, hasil catnya lebih mudah untuk dicuci. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.